masing-masing pemain nomor 11. Bola baru saja bergulir. Cepat sekali membantu dari belakang. Pemain nomor 6 adalah Kuncoro. Dari Asyabab, Fahri. Satu pelanggaran dilakukan oleh Sudirman. Yang kita lihat dalam tayangan ulang, betapa dia mencoba menerobos sendiri tadi. Antonio Carlos. Pagar hidup kita saksikan dari barisan belakang wilayah timur. Carlos membentur Mistar. Lepas lagi satu tembakan. Marzuki Badriawan. Marzuki lagi bertahan. Palang pintu Sudirman dari Arsitu. Membuang Kesak. Kesak menyusut cepat sekali. Masih Kesak. Bebas Kesak menggiring bola. Masih Kesak. Lepas tembakan masuk. Sungguh manis apa yang dilakukan oleh Kesak. Emmanuel membuang Kesak dengan melakukan solo run dari daerah pertahanannya sendiri, dari daerah bintang-bintang barat, melakukan dribble sepanjang lapangan, menaklukkan 5 pemain dari bintang-bintang timur, menaklukkan kiper Daryl dengan satu sontekan yang bagus. Dia menceploskan bola ke gawang bintang timur atau bintang-bintang Liga Timur. Terjadilah gol pertama 1-0 untuk Liga Barat. Kita saksikan dalam tayangan ulang bagaimana Mesak menciptakan gol. Kesak satu tembakan ke kiri menyusur tanah. Bergetarlah Jawa wilayah timur dan merubah kedudukan menjadi 1-0 tercipta pada menit yang ke-7. Satu pelanggaran. Pelanggaran antara pemain dari wilayah timur, yaitu dua pemain kita nantikan. Putut Wijanarko lepas tembakan. Membentur di punggung Peri Sandria. Peri Setiawan, pemain asal Pelita Jaya. Peri Sandria dari sebelah kanan umpan tarik. Lepas Dejan masuk. Dejan Gusovic berhasil memperbesar kemenangan setelah bola lepas tadi dari Aji Santoso tercipta tadi pada menit yang ke-10. Pada menit ke-10 tercipta gol kedua bagi wilayah barat. Sungguh suatu aksi yang bagus dari Peri Sandria tadi, walaupun dia berjuang sendiri di depan. Luzardi, Ansari Lubis, Mila. Rekomen nomor 8 Peri Sandria. Peri. Mila. Oh, bola membentur. Hampir lagi. Kita saksikan tayangan ulang. Bola yang coba diamankan tadi oleh Beri. Membentur bagian kepala Aji Santoso. Rizu ini. Abel Campos. Abel Campos cepat, dua pemain dilampaui. Ups, tendangan penalti. Robby Darwis nampaknya melakukan pelanggaran terhadap Abel Campos. Cukup yakin untuk kita saksikan daya tayangan ulang. Oh, memang tipis saja nampaknya Robby Darwis. Pemain asal Asyabab, Putut Wijanarko, yang akan melakukan eksekusi. Kita nantikan Putut Wijanarko. Putut Wijanarko lepaskan tembakan, masuk. Dengan baik Putut melakukan tembakan tadi asal Asyabab. Kita saksikan tayangan ulang bagaimana Putut Wijanarko menempatkan bola. Kita saksikan tayangan ulang. Satu gerak tipu yang cukup baik di batas-batas fair play, di mana mereka tetap bermain dengan baik. Satu tembakan dilepaskan Ansari, masih dapat diblok oleh penjaga gawang Beri. Widodo Seputra yang ditarik keluar tadi ternyata memang cukup efektif dan cukup tajam dibandingkan sebelumnya. Satu tembakan lagi masuk. Umpan cukup bagus dari Antonio Carlos, diteruskan oleh Yusuf Eko Dono. Kita saksikan dalam tayangan ulang bagaimana Yusuf Eko Dono dengan satu tembakan mengarah ke gawang Listianto. Bahar Muharam. Antonio Carlos dipatahkan tadi oleh Luzardi. Lepas tembakan, masuk. Ari Husaini, kapten kesebelasan, cukup cantik melepaskan satu tembakan voli. Kita lihat dalam tayangan ulang bagaimana dia mengontrol bola.
melakukan satu tembakan first time langsung dari jarak sekitar 25 meter. Ferry maksudnya tadi. Satu umpan cepat lagi nomor 9 adalah Putut Widyanarko. Putut Widyanarko masuk. Goal. Satu serangan balik dilancarkan oleh bintang-bintang wilayah timur. Akhirnya Putut Widyanarko berhasil lagi menjaringkan bola. Kita saksikan bagaimana Putut Widyanarko yang berhasil melepaskan diri tadi dan langsung berhadapan dengan penjaga gawang dengan mudah sekali meneruskan bola. Sungguh bagus apa yang dilakukan oleh Putut Widyanarko tadi setelah menerima umpan panjang yang dilakukan oleh rekannya Yusuf Ekodono. Tidak percuma kapten dari Asabab ini, kita telah melihat buktinya sore hari ini. Abel Campos melampaui dua pemain lawan, tiga pemain. Satu tindakan penyelamatan baru saja dilakukan oleh Yadi, pemain asal Persib Bandung. Satu-satunya cara, kita lihat dalam tayang ulang. Satu-satunya cara untuk oleh Yadi untuk menghentikan Abel Campos tadi. Antonio Carlos lakukan tembakan, cukup berbahaya. Suatu tembakan Aji Santoso. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Robi Darwis. Catatan kami, bintang-bintang dari barat ini melakukan pelanggaran. Bersama dengan itu wasit Pracoyo meniup peluit. Berakhirlah babak pertama antara bintang-bintang wilayah barat melawan bintang-bintang wilayah timur.